Tiap tanggal 17 April ada yang berbeda di seluruh dunia dan mungkin sangat jarang diketahui oleh kita. Di hari spesial itu bagi saudara-saudara kita, yaitu para manusia khusus dari hemofilia merayakan hari jadi di setiap tahunnya. Nah guys, tahukah kalian apa itu hemofilia? Hemofilia adalah suatu kelainan darah akibat kurangnya produksi salah satu faktor pembekuan darah dalam tubuh. Hemofilia berasal dari kata Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, yaitu hema yang berarti darah dan filia yang berarti cinta dan kasih sayang. Hemofilia telah ditemukan sejak lama. Kata hemofilia pertama kali muncul pada sebuah tulisan yang ditulis oleh Hof di Universitas of Zurich pada tahun 1828. Nah guys, menurut ensiklopedia Britannica, istilah hemofilia pertama kali diperkenalkan oleh seorang dokter kebangsaan Jerman, Johann Lukas Conlein, pada tahun 1793 sampai dengan 1864. Hemofilia seringkali disebut dengan The Royal Disease atau penyakit kerajaan. Nah, disinilah awal penemuannya berasal, yaitu dari Ratu Inggris, Ratu Victoria, pada tahun 1837 sampai 1901. Dia adalah seorang pembawa sifat atau bahasa kedokteran carrier hemofilia. Anak yang ke-8, Leopard, adalah seorang hemofilia dan sering mengalami perdarahan. Keadaan ini diberitakan pada British Medical Journal pada tahun 1868. Leopold meninggal dunia akibat perdarahan di otak pada saat ia berumur 31 tahun. Salah seorang anak perempuannya, Alice, ternyata adalah carrier hemofilia, dan anak laki-laki dari Alice, Vince Contrematon, juga meninggal akibat perdarahan otak pada tahun 1928. Dua dari anak perempuan Ratu Victoria, Alice dan Beatrice, adalah carrier hemofilia. Mereka menurunkan penyakit hemofilia kepada keluarganya di Spanyol, Jerman, dan keluarga kerajaan di Rusia. Namun perlu diingat, penyakit ini tidak menular ya guys. Para ahli terus mencari penyebab timbulnya hemofilia pada abad ke-20, hingga mereka percaya bahwa pembuluh darah dari penderita hemofilia mudah pecah. Kemudian pada tahun 1937, dua orang dokter dari Harvard, Petick dan Tyler, menemukan pemecahan masalah pada pembekuan darah, yaitu dengan menambahkan suatu zat yang diambil dari plasma dalam darah. Zat tersebut disebut dengan antihemofilik globulin. Pada tahun 1944, Pavlovsky, seorang dokter dari Buenos Aires, Argentina, membuat suatu uji coba laboratorium dan menemukan hemofilia menjadi dua bagian, yaitu faktor 8 dan faktor 9. Kemudian pada tahun 1960-an, plasma segar atau disebut cryoprecipitat ditemukan oleh dokter Judith Paul. Nah guys, disinilah awal mula pengobatan hemofilia berjalan, sekaligus titik terang harapan hidup lebih normal terhadap penderita hemofilia. Untuk pertama kalinya, faktor 8 dapat dimasukkan pada penderita yang kekurangan pembekuan darah untuk menanggulangi perdarahan yang serius, bahkan memungkinkan melakukan operasi pada penderita hemofilia. Tahukah kalian, sekitar awal 1970-an ditemukan intisari yang berisi faktor 8 dan faktor 9 yang dikemas dalam bentuk bubuk kering dan membeku, sehingga dapat disimpan di rumah atau digunakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Nah guys, sebetulnya mereka bisa seperti manusia sama dengan kita, yang dapat melakukan perjalanan, bekerja dan hidup normal jika pemberian obat ini secara baik. Namun pengobatan yang sangat mahal, terkadang kesadaran penderita sangat sedikit, bisa dikatakan terlambat melakukan pengobatan, sehingga menimbulkan kecacatan permanen. Sebetulnya ada pengobatan yang lebih terjangkau, yaitu dengan transfusi cryoprecipitat dan fresh frozen plasma. Namun jika pengobatan melakukan transfusi darah, sangat besar kemungkinan tercemar hepatitis C. Nah guys, pengobatan ini masih terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Dan tentunya banyak penderita hemofilia yang terkena dampaknya jika virus ini ada di tubuh seorang manusia, bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Di Indonesia, meski hemofilia telah lama dikenal dalam kepustakaan kedokteran, tetapi di Jakarta baru tahun 1965 diagnosis laboratorik diperkenalkan oleh Dr. Colin Kang. Pengobatan yang tersedia di rumah sakit hanyalah darah segar, sedangkan produksi cryoprecipitat dipakai sebagai terapi utama baru diperkenalkan oleh Dr. Masri Rustam pada tahun 1975. Nah guys, kita masuk pada inti pembahasan. Setelah mengulas dan mengenal perjalanan panjang hemofilia, kalian harus tahu apa saja gejala umum pada penderita hemofilia. Pertama, umumnya pada penderita hemofilia adalah seorang anak laki-laki. Kedua, jika terjadi perdarahan di luar atau luka yang terbuka namun perdarahan tidak berhenti, bisa saja dicurigai anak tersebut adalah seorang penderita hemofilia, yang tentunya harus pemeriksaan lebih lanjut. Poin ketiga, perdarahan didapat setelah adanya benturan maupun setelah tindakan pembedahan, atau bisa saja mimisan atau sela-sela gusi berdarah dengan tiba-tiba. Poin keempat adalah pada umumnya bayi penderita hemofilia jarang mengalami perdarahan,
namun biasa terlihat dengan mata, yaitu memar di bagian tubuh, dan itu terjadi hampir di semua bagian otot. Ketika penderita hemofilia beranjak besar, pendarahan spontan semakin sering terjadi. Kebanyakan timbul pada persendian dan otot, yang ternyata sakit banget loh guys. Para pecinta sejarah, jika kalian menemukan tanda-tanda seperti ini, segera lakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat. Karena seorang penderita hemofilia, jika terlambat ditangani, bisa berakibat kecacatan permanen sampai dengan meninggal dunia. Penderita hemofilia tidak perlu dihindari dan dijauhi, karena pada prinsipnya penderita hemofilia adalah sama seperti manusia normal biasa. Dan ingat, penyakit ini tidak menular, namun bisa diturunkan ke cucu atau generasi berikutnya. Walau ada juga kemungkinan hemofilia tidak diturunkan lagi, karena gen yang diturunkan adalah gen yang sehat. Nah, bagaimana menurut kalian? Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Saya pamit.